Hai guys, kembali lagi di channelnya RC Moto Garage bersama gue Jody. Ya, balik lagi gue sebagai talent magang di sini. Ini udah video kedua ya, berarti ya. Dan sekarang gue juga sambil pakai jaket dari Dainese, keren banget ya kan, merah. Rencananya emang pengen ini sih, gue motoran sama motor gue si Diana itu. Siapa tuh? Udah lanjut. Di video kali ini gue berkesempatan untuk unboxing helm lagi guys. Jadi helm sebelumnya itu kan kita unboxing helm Suomi. Nah helm kedua ini gue mau unboxing helm dari Nolan. Dan ini juga bisa dibilang salah satu katalog terbaru juga di Indonesia ya. Khususnya di Indonesia. Helm ini baru dijual, baru keluar gitu kan, baru brojol gitu kan. Nah helmnya apa? Langsung aja nih. Nah, ini dia. Helm dari X-Lite. Eh, tadi gua ngomong Nolan apa X-Lite ya? Nolan, enggak apa-apa sama. Sama aja ya? Sama aja. Oh, sama aja guys. Fun fact, ternyata memang Nolan sama X-Lite itu satu induk. Nolan Group. Iya, satu induk dia. Jadi kayak mereka ada dapat tugas kerja kelompok bikin helm gitu. Oke, ini dia helmnya. Box-nya sih cukup besar ya, guys ya. Bentuknya kotak boxnya seperti kayak box-box helm pada umumnya. Mari kita buka. Bukanya mana? Oh ini. Oke. Okay. Ini ada puzzle-nya, men. Kayak gue harus cari cara gitu buat unboxing. Serius ini nggak apa-apa nih dicongkel. Oke, okay, langsung aja kita buka gitu kan helmnya. Begini saja. Sangat simpel ya untuk buka helm Nolan ini atau X-Lite. Bro, gue lagi kerja nih. Lu jangan ganggu gue lagi kerja nih. Oke, mari kita buka gitu kan. Ini Nolan nama X-Lite ini dia asalnya dari Italia juga, sama seperti kayak helm yang sebelumnya gua unboxing Suomi. Jadi dia tuh kayaknya lebih protektif ya sama helmnya, kayak posesif gitu. Jadi banyak proteksinya di sini. Oke, di ini. Mbak. Ini kalau KWC jongkok ya. Dengarkanlah ya, kita taruh dulu ya, nggak apa-apa ya, taruh sini dulu deh. Jadi dapat apa aja? Yang pasti dapat helmnya, ya cukup ringan helmnya. Kita taruh dulu sini. Terus dapat visor, dark visor nih guys. Kayaknya memang rata-rata helm-helm flagship zaman now itu ya, zaman sekarang packagingnya tuh bener-bener kayak good deal gitu ya, biar value for money karena helmnya udah mahal gitu kan. Jadi di kayak dibonusin visor kedua ya, visor dark visor gini, terus ada spare part seperti kayak ini nih. Ada spare partnya juga guys, cuman ini di slotip kayak ya udahlah, nanti biar kameramennya aja, nanti gua suruh ini. Gak mau. Eh, kok ngelunjak? Oke, dapat ini. Terus juga dapat pin lock. Wah, pin locknya juga di slot tip. Ya udah biarin aja. Sama ini nih. Dapat dokumen, terus ada nose guard-nya. Ya, di sini dapat nose guard-nya di sini. Kalian bisa lihat nantilah si editornya aja nanti yang edit. Oke, lalu ini rata-rata pada ditempelin tuh. Ya, kelihatan ya ditempelin. Ya udah. Kita sudah bahas unboxingnya. Sekarang kita buka si helmnya. Ntar gue taruh dulu nih WC closet. Nah, editor. Ntar kasih tahu ya. Ini ya dapat nose guard, terus sama dokumen-dokumen lain, sama spare part yang ada di sini. Pokoknya nanti di close up aja. Oke, visor ya. Nah, bedanya ini ya. Kalau helm-helm kebanyakan tuh packaging visor keduanya itu kayak gini nih, kayak ya udah gitu. Dan nih gua kasih bonus, tapi kayak apa ini? Tidak seperti Suomi gitu ya, yang sangat sayang sama istrinya. Wow. Sangat posesif. Iya, yeah, sangat posesif gitu kan, protektif banget. Oke. Okay. Tapi good thing to have ya. Yeah. Kita taruh lagi. Masa sih? Serius lu? Oh iya, yeah, kita intip dikit lah ya.
Masa sih? Dark green. Oh iya. Oke guys, koreksi ya. Oh, jadi pembedanya itu ya. Kalau bawaan dari X-nya dark green pasti. Kalau lo mau beli yang smoke dia lagi. Oh, kalau yang dari bawahnya ternyata dark green, guys. Ih, cakep juga ya. Kelihatan lah ya, glowing-glowing ijo-ijo lumutnya gitu. Ih. Jadi kalau yang full dark smoke itu terpisah ternyata. Oke, okay, good ya. Yeah. Sebuah fun fact yang menarik. Iya, sayangnya ini visornya tidak flat ya guys. Jadi belum bisa dipakai apa pin lock yang tadi. Jadi pin locknya untuk visor bening doang sih ini. Gitu. Eh ini enggak bisa. Nipu nih orangnya yang ngasih tahu gua tadi. Bohong. Ya intinya begitu. Oh iya, gua udah tahu nih. Nah, oh, udah mulai belajar. Gua udah tahu nih sekarang untuk buat helm di sini. Oke, iya apa nih? Wih, Sena. Oke. Bahas helmnya lagi, X-Light. Nih, dia sarungnya basic banget sih. Gua bisa bilang ini sangat basic sekali untuk sebuah helm yang harganya 9 jutaan ya. 9 jutaan enggak? Bener kan? Aduh, mahal ya. 9 jutaan itu kalau beli helm hiu dapat berapa ya? Wah. Wow. Banyak. Banyak banget pasti. Oke, kita buka dulu. Ini gimana sih? Kenapa sih helm-helm baru untuk ngelipet-lipet, ngikat-ngikat talinya tuh jangan ribet kenapa? Puyeng nih. Ini gimana sih? Gimana ini? Oke, dah. Nah, ini kita buka. Nah, ini dia helmnya. Wih, keren juga cuy. Daleman busanya warna hijau. Oke, ini sekarang lihat helmnya. Nah, bedanya untuk edisi yang Nolan ini, jadi ini adalah helm Nolan edisi Stoner ya guys, kayak si Stoner yang anniversary ke 10 tahun ya. 10 tahun semenjak dia juara dunia di Ducati 2011. Dan ini tuh pada dasarnya, helm ini tuh keluarnya itu di tahun 2021, cuman baru masuk Indonesia itu 2022 ya. Nah, kalau ngelihat dari edisinya ini ya, helm ini livery-nya maksud gua kok edisi. Livery-nya itu memang cakep sih. Cakep sih. Dia memang motifnya ada condong ke biru-biruan gitu karena memang mengingat Casey Stoner itu dari Australia. Nah, ini ada benderanya DOI, terus angka 27. Gua juga suka angka 27. Tuh, di sini ada tertulis World Championship 10 anniversary. Yoi, ya. Cakep sih. Nah, dia tuh juara dunia apa? Main gaplek. Enggak, MotoGP. Nah, ini tipe Nolan X803 RS ya, guys. Dan bedanya untuk edisi yang anniversary ini dia spoilernya bukan bening, bukan mica gitu, tapi kayak udah di repaint gitu. Cakepnya. Boleh drop test enggak sih? Iya. Oke, jadi seperti ini pada dasarnya helmnya. Terus nih, busanya nih. Detail yang sangat menarik bukan? Warna busanya hitam dan hijau. Terus ada motif honeycomb-nya gitu. Cakep ya. Cakep sih. Layaknya helm motor balap ya. Ini kan udah FIM juga ya, FIM regulation juga.
Dia full karbon, ganti visornya juga cukup simple. Terus air vent-nya di sini juga cukup banyak. Jadi helmnya itu relatif adem kalau kalian pakai buat speeding. Terus ada fitur emergency ininya, open-nya gitu di sini untuk buka busanya. Double D-ring sebagai standar, visornya juga ini bisa dipasang pin lock, ya kan? Oh iya nih ada tulisannya ya. Yang tadi gua apa namanya teman-teman bilang dark green visor, ini bonusnya di sini. Gitu. Dan dia sudah modelnya yang full spoiler gini, gitu. Karena emang kebanyakan helm-helm zaman sekarang, karena mungkin gua ngelihatnya itu untuk helm balap ya, khususnya helm balap, pasti deh ada spoilernya deh. Kalau nggak ada spoilernya tuh kayaknya nggak akan laku gitu kesannya. Jadi memang ini udah sebagai approval. Kalau helm ini tuh helm modern gitu. Ya, nih ada spoilernya. Dan menjadi pembedanya adalah ya ini spoilernya tuh bukan yang bening ya kayak helm X803 RS biasanya. Jadi dia di repaint. Di atas. Gitu, hah? Ada tuh contohnya. Mana contohnya? Ah, oh iya nih. Nih aja. Gua turunin ya. Boleh. Oke. Nah, ini nih yang basic nih. Ya, yang basicnya seperti ini guys tuh. Dia bening kan? Dan dia cuma ya udah gitu motifnya layaknya motif karbon look sama ada warna emasnya, begitu juga dengan tipe yang lain-lainnya gitu. Cuman pada saat ini yang dipajang baru motif ini doang sih. Tapi poin gue itu maksudnya ininya bening, kalau ini anniversary edition dia udah di repaint. Jadi kayak kesannya full apa ya? Tidak full motif lah intinya. Oke, ini kita taruh lagi. Gue kadang deg-degan gitu kalau megang helm baru tuh kayak. Oke, fokus. Sekarang udah bahas segala macamnya soal helm ini, kurang rasanya kalau belum dicobain. Oke. Jadi kita coba dulu untuk fitting. Oke, terima kasih Bapak. Gimana nih makainya? Bentar ya, gue lepas dulu. Oke, kita coba fitting dulu ya guys ya. Editin ya. Oke. Gue udah kayak ninja, beneran ninja. Oke. Ini kita coba. Ya, helmnya nih glossy banget ya si karbonnya. Jadi kalau misal kena cahaya lampu tuh kayak mengkilap banget. Kalau kalian yang suka poles helm nih pasti kinclong. Nggak tahu deh, menurut kalian gimana? Helm itu bagusan glossy atau matte? Kolom, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, mari kita coba. Ini size naon ya teh? XL ya. Wah, ini pasti gede sih di gue. Kita coba. Layaknya helm baru aja sih yang masih kaku, dan ini XL. Kalau di gue sih pas awal-awal ini enak, jadi tidak begitu apa ya, ada ruang yang tersisa gitu. Nah, ini yang gue suka juga dari X-Lite. Jadi si visornya dia punya settingan beberapa level. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau terlalu full kebuka, segini aja tuh bisa gitu. Dan kalaupun gini tuh dia nggak akan jatuh, visornya nggak akan nutup. Nah, ini tapi kalau tutup gini, ya udah. Ini ada locknya nggak sih? Nggak ada ya? Ada di samping. Oh, di samping ya. Jadi untuk ini masternya X-Lite. Hah? Ah iya, ini maksudnya lock visornya di sebelah sini nih. Lock visornya di mana? Oh gini. Nah, bukan ini dong. Oh ini. Yang kosong yang ini. Oh iya iya. Maksud lo otak gue. Iya. Ngeloknya tuh tinggal ditekan ke bawah atau. Oh, jadi ngeloknya tinggal ditekan begitu aja ya. Kalau ditekan ke bawah gini ntar dia ngelok. Oh. Banget, baru tekan cetek. Jadi ada tombolnya guys. Kalau itu sih menurut gua, thank you Bapak Antong. Kalau menurut gua sih itu hanya masalah adaptasi aja sih. Kalau misal kalian sudah terbiasa dengan helm ini, sudah terbiasa dengan tombol mekanisme apa namanya pengunci visornya, mungkin kalian akan terbiasa. Kalau gua kan masih belum. Tapi ya itu yang gua bilang ya, helm standar balap mah pasti semuanya komplit. Dan kalau ditanya rasanya, sebagai gua yang belum pernah nyobain X-Lite tipe ini, first impression ini memang nyaman ya, busanya tebel di sini. Apalagi ini apa ya, di ukuran size XL ini
walaupun memang terkesannya kayak waduh XL gitu kan, tapi gue sebagai user helm yang biasanya L atau M ini cukup oke lah. Kalau dipakai buat harian ini oke lah. Ya itulah. Oke. Yang pasti kalau misal dipakai buat San Morima nih, aduh keren banget sih. Ini keren banget sih dipakai buat San Morima. Kayak warnanya tuh mewah gitu loh, nggak norak. Motifnya nggak norak, sumpah. Ultra karbon, yoi. Ya, jadi harga, bagi teman-teman yang belum nyimak tadi, ya harganya itu ini di kisaran 9 jutaan. Udah dapat semuanya, bawa pulang aja silahkan. Belinya di mana ya, di RC Moto Garage gitu ya. Kalian langsung datang aja di sini, di Jakarta bisa, di Gading Serpong bisa, di Bandung bisa, atau online juga bisa gitu ya di marketplace-nya. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk helm dari Nolan X803 RS edisi Casey Stoner 10 anniversary. Menurut kalian gimana helm ini? Jangan lupa untuk tulis kolom komentar di bawah ya. Apakah bagus? Apakah kalian pengen beli? Mumpung lagi ready stock, karena gue denger-denger stoknya juga masuk ke Indonesia itu dikit. Bukan yang kayak mass product begitu. Dia limited edition. So ya, yeah. Keren sih. Yaudah, segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih RC Moto Garage udah mengajak gue bikin konten unboxing lagi. Gak tahu deh, apakah nanti ada episode ketiga atau berikutnya? We'll see lah. Sampai jumpa. Bye.